memungkinkan nggak kemudian apa menjadi istiqomah yang lebih bermakna, bernilai tadi itu loh, Pak. Itu maksud saya. Nah, itu persoalannya kan sekali lagi pada keegoian, keegoisan kita. Terus yang menentukan bernilai atau enggak di atas istiqomah kita itu soalnya. Yang nyetakan kita, Pak Haji. Sampai panitia surga. Ya. Ini kok bener kan ya? Tapi gagal oleh kita menempon. Ya, ya. Nah, jadi hukumnya, hukum fisikanya wis jelas gitu ya. Kalau terus-menerus gerak itu terus-menerus dalam keadaan apa pasti akan menghasilkan produksi energi. Itu rumah terus menerus pasti ada pelajaran kamu. Tapi kalau rumah itu juga terus dibayang nih, sok milang, sok mabur, sok mabur, sok ambles bumi, sok melakukan yang luar. Selanjutnya, kalau mayo sakit, kalau begini ya gitu. Sesuai dengan sana vibrasinya juga beda. Lingkungan alam mungkin ada karma negatif. Namanya karma ya gak negatif kan. Kalau negatif bukan karma ya. Energi negatif. Mau afirmasi, Pak. Berarti kan bila dikatakan semesta ini secara alamiah bertasbih gitu kan. Terus kemudian kita ini sebenarnya juga dilahirkan untuk mengikuti frekuensi tasbih itu tadi. Nah, tapi yang apa namanya didiskusikan sejak awal bagaimana istiqomah itu kan kita terlalu overthinking, Pak, dengan maksud dari istiqomah. Sedangkan yang dijelaskan Pak Mukhtar itu gerak alamiah kita itu aja sudah mendasari apa namanya untuk bertasbih, tinggal kita memberi topping kayak gitu, Pak. Iya, nanti keistiqomahan-keistiqomahan yang lain itu dengan sendirinya akan tumbuh dan berkembang dalam orbit. Gitu, nggak usah dicita-citakan, nggak usah dipaksakan, nggak usah dibayang-bayangkan. Sudah, itu alami ya, sudah bukan sesuatu pasti akan terjadi dengan. Jadi nggak perasaan ini dewi-dewi dalam proses selama berpuluh tahun ya, berkembangnya perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan itu kan dengan sendirinya, itu karena ada dasarnya. Harapannya kan bahwa kita ada di orbit yang lebih besar. Gini loh, kalau Rasulullah itu kalau mengajarkan kalau bersantai kan gini ya, mau tidur ya atau gini ya, kalau bersantai kan begini ya, gue buat saya ngerti hati sih kalau tidur kan begini. Itu terlepas dari soal kesehatan. Cukup sekali-sekali rasakan hembusan nafas itu ke tangan-tangan, kulit, keluar masuknya itu beres. Setelah iso ngerasane baru diisi. Dan itu universal loh. Karena ini ketika dianalisis dengan anatomi tubuh, kesehatan macam-macam kan ada penjelasannya. Tapi lebih dari itu, ini posisi alam. Arahnya juga
suka. Sebenarnya maksudnya apa? Itu berarti kita menghadap ke sana kan, karena semua aktivitas orientasi ke sana. Di beberapa kelompok agama tertentu juga punya orientasi gitu. Ada yang timur, ada yang utara, ada yang timur, ada yang utara. Karena ada maksudnya apakah itu hanya pemersatul atau ada yang pertama tentu itu simbol kan? Iya. Kenapa pemersatul itu simbol pindah dari yang lain ke tapi lebih dari itu semua ya, sangat terkait dengan sumbernya. Ada yang menghadap gunung, ada yang menghadap laut, ada yang menghadap timur, ada yang menghadap utara, ada yang menghadap kiblat dan sebagainya. Kajian di apa ya? Bukankah itu pusat bumi itu sudah banyak dikaji, pusat energi terbesar. Kalau tidak pernah. Dan sebenarnya seperti di Quran dikisah, karena itu waktu itu dikisahkan soal titik-titik tertentu di bumi yang memiliki energi tertentu, khusus, dan pintu-pintu menjadi bisa menjadi pintu-pintu dimensi lain. Misalkan keliling dunia, maka dalam cerita-cerita tasawuf kan sampai ke ujung dunia untuk mencari maul hayat kan. Tapi istilah ini ada semua sebenarnya. Al-Quran itu sangat sangat matematis, sangat fisika, sangat ilmiah.